Oke guys, welcome to channel YouTube Bang Yogi. Guys ya, kita di sini bikin konten lagi kembali. Di sini kita ketemu dan berhubungan dengan mantan member kita di nicknya N20DAR7K Cina-Cina. Melawan full squad Army Art 4v4 ya. Dia membawa teman dan satu viewers. Oke, gasken. Selamat menyaksikan ya. Kita cuman jadi supporter hore-hore aja guys ya. Jadi supporter hore-hore. Yang dikit tadi sorry ya, tadi kan dia bilang Army Art mau sparring dulu, mau ngontenin dulu gitu. Nanti habis ini 1v1 dulu. Yang dikit sorry ya, bukan bermaksud sombong atau apa ya. Kalian tahu kan, aku tadi kan dari awal opening bilang antara Aufar sama Noval yang duel atau Army Art lawan ini mantan member gitu. Karena aku kan udah lama gak bikin konten juga, udah sebulan kayaknya. Oke, di sini ada Mr. Devil. Pertandingan sudah langsung dimulai di sini. Cak Albert, Diniem sama Sam. Oke, masih bersama Sam di sini. Sam mencoba maju di sana. Kita jadi caster. Jump shoot saja di depan Sam, tertutup oleh Glow Wall. Kaizo Prime berhasil mengenoki N20. Oke, masih bersama Alip melakukan pepeng. Jump shoot. Langsung saja di jump shoot lagi, kembali dibalas oleh Sam. Sam kameranya kemana? Layarnya nggak jelas. Dia kontak-kontak atau kena setruk anjir. Sam terkena down di sini. Kaizo Prime berhasil mengekill N20. Di sini Sam terkena down. Dan di sini ada Falls mencoba nge-revive. Sam berhasil di-revive. Sam di sini mencoba healing-healing. Kita ganti dulu dengan yang lain. Jin berhasil mengekill down lagi. Kaizo Prime terkena down di sini. Satu lawan satu di depan Falls di sini, tidak melihat. Satu lawan satu di sini. Dar. Reflect Glow Wall yang bagus dari lawan SM berhasil mengenok dan satu musuhnya dari belakang. Di sini Zion mencoba atau si Falls ngeras di sini. Kaizo Prime langsung di end saja begitu saja. Terjadi gencetan senjata di sini dengan Glow Wall di sini. Masih bersama Fall di sini. 1v1 dan satu terkena down. Fall di sini mencoba healing-healing manja di sini, dan ada yang terkena down di situ satu orang. Mencoba di end di sini. Di jump shoot. Tak jadi di jump shoot, ternyata dipasang Glow Wall. Di revive langsung saja begitu saja langsung. Falls mencoba ngeras, melompat-lompat seperti monyet seperti biasanya. Di jump shoot kembali lawan-lawannya. Wow, Falls berhasil mengenok down di sini Mr. Devil guys ya. Berkutuk lutut ya kan. Langsung saja di jump shoot. Wow, kelas. Ace dibikin Falls guys ya. Enggak deng, Sam bunuh satu ya. Sam bunuh satu deh Sam. Nice. Diratakan di sini oleh Falls guys ya. Ronde pertama dimenangkan oleh member ART di sini. Masih bersama Falls di sini. Mencoba ngeras di sini, dan ada Sam di belakang sebagai supportnya menggunakan Alok. Langsung saja dimajukan Falls di sini. Mengintip dari musuh. Langsung dia tukar senjata di jump shoot. Glow wall-nya refleksnya sangat baik dari Falls di sini. Terjadi duel. Pengeroyokan di sini. Bingung musuhnya di mana karena terlalu banyak glow wall sepertinya mereka nih guys ya. Oke, Alif berhasil mengenokkan satu di situ di atas. Alif berhasil mengekill ALBRT. Masih bersama Falls mencari musuh. Di sana ada Sam bertarung. Masih bersama Kaizo Prime dan Sam. Kaizo Prime dan Sam. Sam berhasil mengenokkan di sini. Tinggal satu lagi. N20 terkena down, langsung saja diratakan sama member ART di sini tanpa ada yang mati sepertinya guys. 2-0 untuk member ART guys ya. Oke, sekarang kita ke pihak lawan, sepertinya agak lebih seru ke pihak lawan ini. Masih bersama N20 di sini, mantan member kita di sini yang sering main HTTPS atau kita biasa bilang main online dan taruhan gitulah, seperti judi lah kan gitu. Kita coba melihat dia dulu dari sini, dari N20, DAR7K, Cina-Cina, Nyonga Seong. Masih bersama N20 di sini. Mencoba meras. Langsung saja N20 sini maju ke depan. Mengambil rumah bolong atas. Menembak tembok begitu saja sambil ceng senjata, tidak jadi nembak. Langsung masang glow, refleksnya sangat baik di sini dari N20 DAR. Masih bersama N20 DAR di sini. Menggunakan glow wall di sini menutupi diri.
Sambil melihat musuh-musuh tidak kelihatan, mencoba ngeras di sini N20. Langsungnya di jump shoot, dar! Reflect glow wall-nya telat, cok, dari N20 di sini. Cak LBRT berhasil menggunakan Alip di sini. Dan Kaizo Prime berhasil membunuh N20 di sini. Ini Yen masih sembunyi-sembunyi, peta umpet di sini, ngumpet-ngumpet, keliling-keliling rumah. Atas bolong di sini kan. Masih di atas di sini, Dini mencari musuhnya, menggocek-gocek. Dari member ART tereliminasi satu orang. Menggunakan skill teknik dari jalan-jalan gang sempit, tapi seperti ketahuan oleh di sini oleh Kaizo Prime. Leplek glow yang sangat baik dari Dini di sini. Dini mencoba menggocek-gocek di sini. Dini menggocek-gocek, panik. Surga FF, siap. Thank you udah mampir. Masih bersama Dini yang di sini. Mencoba menggocek-gocek di sini, memanjat glow wall dari jendela tembok dan dari atas langsung saja di sini. Dia melihat-lihat di sana ada dua orang. Melihat di belakang kosong, langsung saja di jump shoot kayaknya dar, kepala pun tak tutup kaki tapi tidak mati di sini. Reflect glow yang bagus di sini dari Dini. Dini diras oleh tiga orang. Dini panik. Terakhirnya Dini dibunuh oleh Pulse di sini guys ya. Kelas main kretek-kretek. Round ketiga dimenangi oleh member ART di sini 3-0 guys ya. Welcome guys yang baru join channel Tubang Yogi ya. Thank you yang baru-baru mampir. Jangan lupa yang baru mampir di subrek channelnya, yang udah subrek jangan lupa di like-like dan di share-share. Yang mau join-join silakan komen-komen. Masih bersama Pulse di sini, mencoba ngeras di sini. Lionel Ken, bang, abis ini boleh ikut abis ini biawan dulu ya, antara Pulse dengan N20, cok. Karena biar ada simpanan kontennya, dia pun mau konten juga. Supaya dia kalau dia menang nanti buat perjanjiannya, dia masuk kembali lagi, comeback ke Army Art. Kalau dia kalah, dia ditolak, gitulah istilahnya. Tapi sih kalau nolak nggak tega sih sebenarnya. Oke, masih bersama Pulse di sini, kita kembali ke topik di sini ya. Cari musuhnya di berada di mana, langsung aja ditembak N20 dar di sini, dibunuh oleh Pulse di sini. Pulse masih mencari musuh, melakukan gocek-gocek di sini. Revive yang baik dari sana, dari musuh, tim musuh di sini. Masih bersama Pulse ini mencoba ngeras di kanannya, ada musuh, langsung di glowali sendiri dengan glowalnya. Langsung saja diras, jump shoot yang baik dari Pulse di sini, mengenoki CLBK. Dar. Kaizo Prime dual dan Pulse 2, seharusnya tadi Pulse dapat 3 ya guys ya. Cuma karena di revive jadinya Kaizo Prime dapatnya 1. Jadi 2-2. Lionel Ken abis buy 1. Boleh ikut bang, boleh. Setelah ini bebas. Setelah abis buy 1 bebas ya. Karena aku udah lama gak bikin konten nih, jadi aku bikin rekaman konten dulu lah ya. Ronde keempat dimenangi oleh 5 Six Squad Army Art di sini, member ART guys ya. Full member ART di sini yang memang berbakat di game FF nih guys ya. Tapi kayak di sini yang minus dari sini mereka ini, di sini adalah Alip, modelnya model sat katanya, jadi beban anjay. Ayo Lip, semangat Lip, pasti bisa kamu Lip. Langsung saja Pulse di sini, langsung jump shoot di sini, terkena knockdown LBRT di sini. Langsung saja diras oleh Pulse di sini. Masih bersama Pulse, mencoba mengintip musuh, mengintip dari glow wall, memutari glow wall. Alip juga berhasil ngekill dan satu di sana. Kayak Zopren berhasil ngekill N20. Pulse juga berhasil ngekill LBRT. Masih mencari satu orang lagi dan diratakan. Alip mendapat 2 kill kali ini ya. Di ronde kelima dimenangkan oleh squad Army Art lagi kembali, yaitu ART guys ya. Ayolah N20, mana nih skill HTTPS nya aduh. Ini kita buka B1 ya. Yuk, selesaikan dengan cepat aja. Welcome guys yang baru join channel Tubang Yogi. Yang baru join jangan lupa di subrek. Yang belum subrek jangan lupa di like, di sehere. Yang mau join komen seperti Lionel Ken ya. Masih bersama Pulse di sini, mencoba ngeras di sini. Tidak penting yang belakang, dia mengerjain yang di depan. Masih bersama Pulse di sini, langsung saja di jump shoot tapi tidak mati musuhnya, lagi Joker di sana mengurung diri. Masih bersama Pulse di sini. Musuhnya mengulangi diri dengan glow wall supaya musuh itu dibokong begitu saja, tapi reflect glow wall yang bagus dari sini dari Pulse. Langsung saja Pulse balik badan membalas tapi tidak kena. Langsung saja Pulse lagi. Terkena knockdown Dini berhasil di sini. Masih bersama Pulse lagi. N20 terkena knockdown, 2 orang di sini oleh Pulse guys. Apa yang ketiga? Tidak jadi yang ketiga, ternyata Pulse ini terkena knockdown di sini, dibokong
Masih bersama Kaizo Prime di sini. Mencoba ngeras di sini habis mengurung diri. Oke, terkena knockdown di sana. Siapa tuh terkena knockdown tuh? Namanya tuh. Oh, Sam. Kim. Oke, langsung ini masukin. 2 lawan 2, 2 lawan 2. Diratakan oleh Alip dan Kaizo Prime di sini ya. Di round ke-6 dimenangkan oleh member ART lagi dan lagi guys ya. Apakah telak kosong di sini mantan member ART di sini guys ya, karena tidak ada full team ya. Oke, Kaizo Prime di sini gocek-gocek menggunakan glowol di sini guys ya. Masih bersama Kaizo Prime di sini, langsung maju dari bawah kotak kontainer di sini menggunakan glowol untuk menjadikan jembatan kakinya. Ntar habis ini satu ronde nih. Masih satu ronde lagi nih. Masih bersama Kaizo Prime di sini, di sana sudah maju duluan Alip, tapi Alip balik badan lagi kembali dari tembok. Musuh di sini ngelawan glowol. Untuk dengan diri dengan glowol. Oke, di sini Kaizo Prime coba melompat. Langsung saja dijam, kami tidak kena. Berhasil terkena dan Mr. Devil di sini oleh Kaizo Prime di sini. First blood. Kill pertama didapatkan oleh Kaizo Prime di sini. Terjadi duel di sana, kita cek yang di sana. Di sini terkena knockdown N20 Darya. Masih bersama Cang Albert di sini dari belakang. Mencoba bokong di sini Cang Albert. Cang Albert mencoba bokong di sini. Dar! Di jump shoot saja. Dar! Di jump shoot lagi Cang Albert, Cang Albert, Cang Albert. Masih bersama Cang Albert di sini. Cang Albert refleks glowol sangat baik di sini, mencoba healing-healing dulu dengan manja di sini supaya bisa melawan lagi kembali. Masih bersama Cang Albert di sini, healing-healing manja dan ditembaki glowolnya dari sana. Membuka glowol di sini Cang Albert. Ada Dini juga di sini temannya. Terjadi di sini 2 lawan 4 sepertinya guys. Apakah ini ronde terakhir 7-0 atau jadi 6-1 mau comeback mereka mengejar? Masih bersama Cang Albert di sini. Langsung saja di jump shoot oleh Pulse di sini di glowol rapid glowol yang baik di sini, habis terkena dan langsung di pasang glowol ya. Oh, diratakan oleh member Army Art ya. Nice nice member RT ya. Siapakah kill terbanyak dari member RT di sini guys ya? Di sini kill terbanyak bisa kita lihat adalah Fals. Selamat buat Fals di sini, mati 1 dan Kaizo Prime juga mati 1 tapi killnya 7. Dari tim lawan di sini ada N20 tidak ngekill sama sekali guys. Anjay, gimana nih yang jago ATTPS ini, cok? Oke, thank you for watching dan sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you semuanya. Yeah, you guys. Yeah.